Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Bunga Nobita. Di video kali ini saya akan memperbaiki mesin gerinda. Menurut si pemiliknya, gerinda ini terkadang hidup, terkadang tidak, dan begitu seterusnya. Menurut si pemiliknya juga, arangnya sudah diganti. Ini sudah menggunakan arang yang baru, namun tetap saja masih sama. Tapi saya curiga dengan switch on off nya ini sepertinya sudah bermasalah, karena sudah sangat goyang sekali seperti ini. Sebelum saya membongkarnya, terlebih dahulu saya akan coba untuk mengetesnya. Sekarang saya akan coba tes terlebih dahulu. Dan benar saja sepertinya switch-nya yang bermasalah, karena setelah saya goyang-goyang, mesinnya terkadang bisa hidup. Oke, sekarang saya akan copot dulu. Sekarang saya akan coba bongkar untuk mengecek switch-nya. Mudah-mudahan hanya switch on off-nya saja yang rusak. Dan inilah switch on off nya sangat goyang sekali. Oke, sekarang saya akan coba bongkar dulu switch on off nya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki, dan kalaupun tidak, ini harus diganti dengan yang baru. Sekarang saya akan bongkar dulu. Kondisinya sudah sangat kotor. Dan plat kuningannya pun sudah menghitam. Ini saya akan coba bersihkan dulu. Inilah kondisi switch on off-nya. Ini plat kuningannya. Ini isi dalamannya. Oke, sekarang saya mulai untuk membersihkannya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Dan walaupun tidak, ini harus diganti.
Oke, sepertinya sudah bersih. Ini siap pasangkan kembali. Mudah-mudahan bisa berfungsi. Oke, pemasangan sudah selesai. Sekarang saya akan tes dulu menggunakan multimeter. Apakah sudah berjalan dengan normal atau tidak? Oke, sepertinya on off-nya sudah normal. Sekarang sudah bisa digunakan kembali. Sekarang saya akan coba pasang. Oke, pemasangan sudah selesai dan sekarang siap untuk dicoba. Dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Dan ternyata penyebabnya benar saja hanya switch on off. Tidak perlu diganti, hanya dibersihkan. Dan sekarang sudah normal. Oke, itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Masih bersama channel Bunga Nopita. Terima kasih.